Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam sahabat eksplorer. Saya berada di area stasiun Kiara Condong. Akan memberikan sedikit informasi tentang lonjakan pemudik, khususnya untuk pengguna yang menggunakan kereta api jarak jauh. Dan situasi terkini sahabat eksplorer dari stasiun Kiara Condong belum terlalu terjadi lonjakan yang signifikan. Dan ini baru saja masuk sahabat eksplorer kereta api Mutiara Selatan. Dari keberangkatan awal stasiun Bandung akan menaikkan di area stasiun Kiara Condong ini. Dan baiklah sahabat eksplorer, seperti apa situasinya, mudah-mudahan sedikit banyaknya channel Widyasana Explore bisa memberikan informasi tentang arus mudik di area stasiun Kiara Condong, khususnya yang menggunakan kereta api. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Widyasana Explore dan nyalakan notifikasinya. Dan para pengguna kereta api di stasiun Kiara Condong ini, sahabat eksplorer, sebagian sudah mulai berdatangan. Karena nanti malam ini, di stasiun Kiara Condong ini, ada keberangkatan kereta api malam, sahabat eksplorer. Yang nampak dari depan itu adalah kereta api Mutiara Selatan. Dan nanti ada kereta api Kuto Jaya Selatan dan kereta api Kahuripan Malam. Dan mungkin yang lebih malam lagi ada yaitu kereta api Serayu Malam dari keberangkatan stasiun Pasar Senen yang akan berhenti di area stasiun Kiara Condong. Dan nampak dari depan sahabat eksplorer, sesaat lagi kereta api Mutiara Selatan akan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Dan selamat sampai tujuan. Sudah mulai berdatangan. Yang akan menggunakan fasilitas nanti diperkirakan akan menggunakan kereta api Kuto Jaya Selatan atau Kahuripan sahabat eksplorer. Sedikit informasi tambahan saja atau saran pesan dari saya, mudah-mudahan semakin hari, semakin bulan, dan semakin tahun perkeretaapian Indonesia semakin baik dan lebih baik lagi untuk melayani pengguna jasa kereta api di Indonesia ini dengan meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan fasilitas yang ada di dalam kereta maupun di stasiun. Dan sedikit tambahan dari saya sahabat eksplorer, bagi pemudik yang akan menggunakan kereta api jarak jauh, mungkin sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan atau dengan PT KAI yang telah diterapkan, yaitu bagi masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi kereta api, diwajibkan untuk atau sudah melakukan vaksin ketiga atau vaksin booster. Dengan dilakukannya atau sudah melakukannya vaksin ketiga, otomatis para pemudik tidak diwajibkan untuk tes antigen. Dan untuk masyarakat yang baru melaksanakan vaksinasi kedua
diwajibkan untuk melakukan tes antigen di setiap stasiun yang telah ditentukan. Seperti halnya di stasiun Kiara Condong ini, sahabat Explorer, disediakan tempat untuk antigen yang berlaku 1x24 jam. Dan bagi masyarakat yang baru melakukan vaksinasi ketatu, diwajibkan untuk tes PCR atau rapid test yang berlaku 3x24 jam. Jika ada kesalahan kata, mohon diralat dan tulis di kolom komentar, sahabat Explorer. Dan untuk lebih lengkapnya, cek di deskripsi tentang aturan yang telah ditetapkan bagi pengguna bis jarak jauh. Sedikit informasi tambahan saja, sahabat Explorer, dari saya. Mungkin masyarakat di luar sana pun sudah mengetahuinya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Bahwa kereta api Parsel Selatan akan masuk dari keberangkatan awal stasiun Bandung, yang tiba di area stasiun Kiara Condong untuk menaikkan logistik-logistik atau paket dengan tujuan akhir stasiun Surabaya. Itu dia sahabat Explorer, kereta api Parsel Selatan. Mungkin perjalanan kereta api sekarang sudah mulai lancar, sahabat Explorer. Tadi pagi saya pun mendapat informasi bahwa di petak stasiun Haur Pugur dan stasiun Cicalengka itu terdapat sedikit ada longsor, sahabat Explorer. Dan yang tadi pagi kereta api Turangga, kereta api Kahuripan, kereta api Malabar, kereta api Lodaya, dan kereta api Mutiara Selatan, dan kereta api lokal lainnya sedikit perjalanannya terganggu, sahabat Explorer. Namun setelah tadi kereta api Mutiara Selatan sesuai jadwal, dan kereta api Parsel pun biasanya sesuai jadwal hari ini, malam ini, sahabat Explorer. Mungkin alhamdulillahnya di area petak yang terjadi longsor sudah normal kembali dan sudah diatasi, sahabat Explorer. Dan perjalanan kereta api sudah mulai normal kembali, hanya beberapa jam saja, sahabat Explorer. Ada di video saya yang tadi siang, mungkin ada di sebelah ini, sahabat Explorer. Boleh dicek kereta api apa saja yang mengalami keterlambatan. Dan baiklah, sahabat Explorer, saya akhiri dulu melihat suasana malam para pemudik yang akan menggunakan fasilitas kereta api. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa memberikan informasi bagi masyarakat di luar sana yang akan menggunakan kereta api, khususnya di area Kiara Condong, dan mungkin nanti saya juga akan mengeksplor di area stasiun Bandung. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan sedikit berguna bagi pemudik atau masyarakat di luar sana. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, kritik dan sarannya tulis di kolom komentar, harap dengan sopan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Widya Sena Explore dan nyalakan notifikasinya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya.